Pride Brownie Rukit. Mana suaranya sekali lagi, Bang Brown Arena? Yes, langsung saja kita gelar Celebrity Fight pada malam hari ini. Dan kembali kami present ke hadapan Anda, fighters kita, Celebrity di sudut biru. Dengan usia 34 tahun, 179 cm, dengan disiplin bela diri, BJJ. Ini dia si Adi from Livre Brother Man Bado. Ade, Ade, Ade. Di sudut merah, kelahiran kota Surabaya, 29 tahun, 174 cm, dengan disiplin bela diri, Muay Thai, depang, 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 Rande, 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 from Warrior Fight Camp, Pangalera. Inspektur pertandingan pada malam hari, Bung Sino, a.k.a. Francino Atita, Dewan Juri Max Metino, masih didampingi Linson Simanjuta, Juri 1, Zubairi Simbolo, Juri Dio Wahid Simanjuta, Juri 3, Andre Faruhyadin, dan pastinya wasit kita pada malam hari ini, David Graff. Fighters, selamat bertarung! Fighter, fighter! Kalian sudah tahu peraturan ya? Jadi kita tetap saat bermain sportif, Ted Graff. Our celebrity fight of the night. Let's go, Bung Bram. Terima kasih, Ovi. Randy Pangalila melawan Adi Pawitra dalam partai Celebrity Fight. Ya, ini pasti akan seru sekali ini, Bung Bram ya. Oh. Mari kita lihat apakah Randy bisa mengulang kejadian. Oh. Masih belum. Ya, sepertinya kali ini Adi memilih untuk stand up, untuk tidak langsung dibawa ke bawah, tapi juga bisa dijabanin di atas. Ya. Oh, overhand, tidak mengena, kembali berdiri lagi, satu takedown, tidak berhasil, low kick keras dari Adi. Tapi sepertinya tidak begitu berasa oleh Randy ya, Bung. Betul, dan Adi sepertinya menggunakan keunggulan jaraknya. Dia 5 cm lebih tinggi ini. Dia betul. Jadi ada reach-nya, ada jangkauannya juga lebih panjang. Oh, counter yang sangat bagus dilakukan oleh Andy Bung. Ketika lock dilakukan oleh Randy, dia cepat melakukan overhand. Oh, showboating-nya. Luar biasa. Ya. Dua-duanya kembali mencari celah. Perlahan-lahan di-cut terus tuh tadi. Cakep gitu tadi. Oh, dari Adi. Dibalas lagi. Dia terus menunggu lower. Dia menunggu low kicknya untuk dibalas dengan overhand right. Ya. Low kick lagi itu, hati-hati. Kalau banyak lama-lama dicicil, itu lama-lama nggak bisa gerak itu. Ya, kita lihat, nampaknya terus mendekat. Randy mencoba untuk mencari sasaran. Dan saya suka tuh Randy. Dia mau Adi mau coba keluar dari range. Itu dia. Masih belum masuk dua-duanya. Kita tentukan. Iya. Ini sangat menarik sekali walaupun. Rencang sekali. Ya, counter yang bagus. Tapi ini penguasaan ring yang baik sekali dari Randy. Sedikit demi sedikit. Ya. Oh, low kick lagi sepertinya sudah mulai terganggu. Sudah terganggu, Adi. Adi sudah terganggu. Gerakannya sudah berasa itu. Kakinya sudah terlihat sangat tidak nyaman. Ya. Dia sedang mencari kapan untuk membawa ke bawah ini sepertinya. Sepertinya dia akan harus ke bawah. Kalau enggak itu tendangan-tendangan tadi sudah mulai berasa tadi. Berapa tadi tidak dicek tuh. Oh, satu lagi mulai tak makin berasa, Bung. Ya, kita lihat. Nah, terus mengejar Randy Pangalila. Dan sementara Randy ini penguasaan ringnya ya. Kembali counter. Sayang sekali tidak mengena keras. Ya. Jadi bisa keluar juga nih. Iya. Hati-hati, dia mundur terus. Adi mundur terus, ini dia harus hati-hati. Jangan sampai kemudian keperangkap, membelakangi cage terus nih. Dia mundur, 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 dan perlahan-lahan terpojok. Nih, sedikit demi sedikit, dia keluar lagi, tapi dicegat lagi sama Randy. Ya. Adi masih terus. Ada waktu. Oh, spinning back fist. Hampir saja. Hati-hati dengan giletinnya. Adi seperti
Wow, banyak sayang sekali. Hampir dapat backnya. Oh, mencoba, sepertinya mencoba kuncian kaki, tapi tidak bisa. Low kick lagi. Tendangan ke arah kaki. Masih tersisa. Oh, diajak main ke bawah. Oh, enggak akan segitu. Dia wasit David memerintikan pertandingan dan Randy Pangalila menang dengan DKO dengan referee stoppage. Yeah. Diajak main ke bawah dia bilang enggak, saya enggak mau ke bawah, itu kaki saya tendang aja terus. Dari tadi kan juga sebelah kirinya yang kena. Lanjut aja terus. Luar biasa tadi. Sungguh luar biasa saya bilang. Luar biasa, Randy bisa kembali menangkan dengan sangat bagus sekali ya, Bung ya, tendangan-tendangan. Ronde pertama lagi, luar biasa dia tendangannya, sedikit satu di pertama. Itu numpuk juga samping itu tidak bisa berdiri lagi itu tadi Pak. Adi sudah, kita baru saya bilang tadi, lama-lama numpuk. Nah ini buktinya nih, nggak bisa berdiri lagi. Ya. Itu low kick. Bukan main-main gitu. Betul. Dan kalau dibilangin ini namanya celebrity fight. Luar biasa. It's for real. Celebrity fight pada malam hari ini dan akhirnya wasit David Kraft memberhentikan pertarungan ini pada ronde pertama menit ketiga lewat 49 detik dengan kemenangan CKO menggunakan teknik leg kick. Pastinya kemenangan diraih oleh selebriti kita dari sudut merah, Randy. Saya boleh ngobrol sedikit, ini adalah salah satu persembahan untuk Indonesia tentu saja. Dari selebriti di arena One Pride, Pak Hardy. Dan pastinya sebagai wujud nasionalisme, tidak sebagai hanya seorang selebriti, tapi juga sebagai atlet MMA tanah air. Komentar Anda, Pak Hardy. Saya terus terang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua aktor fighter kita ini. Kenapa? Karena dengan mereka bertanding ini, mereka ikut memperkenalkan MMA di Indonesia. Oleh sebab itu dukung terus MMA di Indonesia ini. Terima kasih Randy. Terima kasih. Langsung kepada Coach Max, boleh diceritain sedikit ini maksudnya apa nih? Langsung diserahkan sabuk biru, Mit. Randy Pangalila sudah berlatih saya sejak 2013. Dia berlatih tidak hanya striking, tapi dia juga berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, 2 tahun terakhir ini dia non-stop di latihan MMA dengan saya. Dan kemarin terakhir dia berlatih, memang dia sudah pantas untuk mendapatkan sabuk biru Brazilian Jiu-Jitsu. Yeah. Selamat Randy. Oke Randy, pertanyaan dari saya. Anda tidak saja sebagai selebriti di Indonesia, tapi sudah menjadi mungkin dapat dikatakan atlet MMA tanah air. Tanggapan Anda Randy untuk bout kedua Anda di ajang One Pride ini? Sebelumnya saya mau minta maaf dulu kalau saya terlalu terbawa emosional. Karena untuk pertandingan ini, saya memberikan waktu saya selama 1 bulan full. Saya disiksa oleh Profesor Max Metino. Tapi saya bersyukur karena saya disiksa sama dia. Karena saya dapat memberikan yang terbaik. Dan saya juga berterima kasih kepada lawan saya, Adi Pawitra. Karena saya tidak meremehkan dia, saya tahu dia bagus. Jadi saya berlatih untuk jauh lebih baik lagi. Jadi Adi Pawitra adalah orang yang memotivasi saya juga. Thank you. Yes, yeah, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Depan, Randy Pangalila. Congratulations.